Persatu Tuban telah mematangkan persiapan untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur yang bakal bergulir pada November 2021 mendatang. Hal itu disampaikan oleh pelatih Persatu Tuban, Sulkan Arif, saat menggelar latihan di Stadion Lokajaya, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Mantan pemain Barito Putra itu menambahkan, para pemain kesebelasan Persatu Tuban juga telah menguasai bagaimana taktikal bermain seperti apa yang diinginkan pelatih. Sedangkan terkait dengan latihan, menjelang bergulirnya Liga 3 ini kesebelasan Persatu Tuban terus menggenjot latihan, yakni 6 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Kalau untuk masalah menjelang kompetisi, untuk tim Persatu Tuban sudah siap. Kita tinggal nunggu kapan digelar, karena untuk masalah persiapan sudah lumayan matang dan untuk taktikalnya sudah lumayan ngerti apa yang saya minta. Itu latihannya berapa kali? Untuk 1 minggu kita ambil pagi, mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Minggunya libur. Kita selalu ritme latihan setiap hari Senin, Selasa, Rabu kita naik, Kamis, Jumat, Sabtu kita turun untuk taktikal. Untuk uji coba sendiri bagaimana hasilnya? Untuk uji coba, ya kita udah siapkan siapa yang main ntar, kita udah punya kerangka tim. Nanti siapa yang main duluan sama yang ganti, kita udah punya cara kerja tim juga udah dikasih tahu setiap latihan. Kemarin sama Pati, kita kalah 1-0, menit-menit akhir kita kurang konsentrasi, itu aja. Tapi untuk peluang babak pertama kita ada 7-6. Sebatas diketahui dalam pembagian grup Liga 3 Asprov PSSI Jawa Timur, tim Persatu Tuban berada di grup G bersama Persibo Bojonegoro, Lamongan FC, Persegres Putra, dan Genbi Mojokerto. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.